udah agak senangan, kaki masih panas. Panas. Jadi paha aja kadang-kadang. Bahkan sering sambil duduk, aduh. Kenapa ini? Insyaallah. Ya sebetulnya ada satu perempuan yang sedang dia sukai. Hanya saja dia tidak berani ngomong. Kalau dia lewat depan rumahnya, dia cuma mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Kemana sebulan itu? Ah, Allah. Tungguin. Gimana sekarangnya? Kelamaan ini mah. Mari tadi pulang ke Lampung. Pulang ke Lampung. Pulang. Saya makan pulang lagi. Iya, ada kawan di sini, nggak tahu. Jalan di next saat. Terus sekarang gimana? Kalau ini udah agak senangan, kaki masih panas. Panas. Jadi paha aja kadang-kadang. Itu pelapok, itu ya ada yang di step aku. Nggak apa-apa, mah. Jadi saya habis pulang dari sini itu ngisi gigit apa-apa, saya lebih bisa. Gigit? Wow, gede enggak? Lumayan sih. Waduh, udah enggak apa-apa, tenang aja ya. Gue. Iya. Buang rasa kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Cukup pola makan yang diatur. Ya, introspeksi diri aja dulu. Ya. Kalau makannya seperti apa? Terkadang saya mah bingung, makan aja suruh diatur pada susah. Iya, pada menuju kesehatannya. Jadi gini Kang Aris, enggak semuanya penyakit itu, permasalahan yang kita alami itu belusnya dengan kesehatan itu. Kerjaan goib semua. Terkadang dari sini sendiri. Ya, makanya kalau ketemu sama oknum itu dimanfaatkan itu ya begitu. Jadi kadang manusia kalau sudah meyakini dengan bab-bab penyakit-penyakit pergoiban itu kadang berlebihan juga nggak baik. Itu makanya kebanyakan ketemu sama oknum dimanfaatkan, dikomporin, timbul beli ini beli itu. Apalagi bisa ngeluarin kawat paku. Waduh repot. Tambah duit habis, badan gak sehat, nambah ngelamun, penyakitnya melambang ngebanyakin, ya. Cuma introspeksi diri aja, makan seperti apa. Kalau perut kenyang terus, jangan dipaksakan tidak makan, ya. Kayak contoh kayak saya ini, kalau istirahat jam 12 sholat, kalau mau dipaksa malas makan, apalagi otak yang udah ngeliat tamu masih numpuk, nggak ketelan,
Rumah saya juga kan sehat. Saya paksain makan. Walaupun 3 suap 4 suap. Itu sama. Orang saya juga pengen sehat. Itu ya. Deh, babi tinggal saya tek semua. Udah tenangin. Yang jelas ini udah. Orang mah gak kayak begitu. Satu. Ya. Lamaan suruh 2 minggu. Lebih 2 minggu. Ini bonusnya nih. Kebanyakan ini bonusnya nih. Udah tenangin, udah gak ada apa-apa ini mah, udah, tinggal sisa doang. Oh, bilang ini saya pernah baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basir Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lusur semua, wilayah kamu. Baru deh, dicek nih. Baik. Ah. Cewek malah ngecek, tahu ada apa? Nah, Kang Aris, ya kuncinya ada di ketenangan jiwa dan pikiran. Kalau manusia sudah tidak bisa mengendalikan itu semua, hancur hidupnya. Dari segi kesehatan, ibadah, semua, ya sudah tenang. Mohon izin menyampaikan untuk dia, baik pada dirinya ataupun di tempat tinggalnya, sebetulnya hanya tinggal sisa dan bekas-bekasnya saja, dan itu pun sebetulnya sudah tidak berpengaruh lagi kepada diri. Mohon maaf, yang paling berpengaruh bagi dirinya justru dari dirinya sendiri. Maaf, dia kalau sendiri sering melamun, apalagi di malam hari. Maaf, membayangkan ingin cepat-cepat punya pendamping. Insya Allah disegerakan sama Allah ya, biar jangan ngelamun lagi. Aduh. Dan terus, selain itu, di dalam dirinya masih saja dirundung rasa kekhawatiran, rasa ketakutan dalam bagaimana. Makanya terkadang sedikit ada yang dirasakan di badan, takut ya. Jangan-jangan saja kena lagi. Bahkan sering sambil duduk, aduh. Kenapa ini? Dia. Padahal itu permasalahannya dari perutnya, lambung. Sebetulnya bukan hanya di kaki yang sering terasa, kadang di perut juga panas, kering, kembung. Kadang dipakai tidur berat napas, apalagi kalau jalan jauh. Di kepala sering begini, goyang-goyang. Itu. Ya udah beresin bekas-bekasnya. Ya enggak apa-apa, nanti diobatin lambung itu. Kemarin udah dikasih jamunya belum? Jam. Oh, belum ya, nanti lupa berarti sayanya. Kadang gitu ada lupanya, saya juga sama manusia biasa. Kadang gua kayak gini lupa sendiri mau ingat gini. Iya. Insyaallah. Beset ngeris wae. Satu dab. Jangan gembel ya. Kalau makan nasi-nasinya itu tuh stop nasi padang dulu. Jangan kebanyakan nasi padang. Soalnya santannya di situ. Minyak, pedes, asem. Ya, jangan kebanyakan nasi itu baik. No!
mengepakkan. Mohon izin untuk dibuka kembali. Buka ini auranya tuh. Biar cepat punya ini selimut khas. Atur napas perlahan. Tarik napas. Tarik napas. Ya, kalau udah lambungnya udah kayak begini, udah ada gairah. Mengapa-ngapain males. Ya, undang-undangnya cuma tinggal lambungnya aja, tidur juga sulit malam itu. Yang ada siangnya lelah di bawahnya. Ya, keluar dulu Arab Besar. Ya, sebetulnya ada satu perempuan yang sedang dia sukai. Hanya saja dia tidak berani ngomongnya. Kalau dia lewat depan rumahnya, dia cuma mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi deketin dia ngomong, aku pada mudamu gitu. Eh, udah nggak ada apa-apa ya. Nih itu nanti saya itu masalah lambungnya, udah tenangin. Ya sahabat ya, apapun yang kita rasakan itu belum tentu sama penyebabnya sahabat. Terkadang penyakit itu nggak semuanya diakibatkan oleh pergoiban. Tinggal kita introspeksi diri, bagaimana kita pola hidupnya, pola makan dan pola pikir kita. Ya, perbaiki semuanya, termasuk ibadahnya. Perbaiki. Insya Allah hidup kita barokah selamat dunia wal akhirat ya. Apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan pemediasian saja. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah.